الحمد لله رب العالمين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Baik, ini ada sedikit sambungan insya-Allah hari itu kita hanya sempat dan sampai surah yang ke-13 An-Naml. Jadi malam ni kita sambung pula insya-Allah ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kita sebut, kita baca dulu insya-Allah. Wajahadu. Ini dah lama tak baca, dah hari itu pun berapa 2 minggu, 3 minggu kan. Sedia? Wajahadu biha. Muka surat 378. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا panjang sangat kah baca satu surah saya tulah balik وجحدوا بها وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة kalau ikut sambung dia kena dengung
نملتويا أيها النملد خلوا مساكنكم. Jalan macam tapi awal sikit. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymanu wajunuduhu wahum la yash'urun. Sadaqallahul azim. 18 hari tapi tak tahulah dan tak dan, tapi dia dalam bentuk cerita dia sebenarnya lah tak payah mana. Tapi kalau saya baca satu-satu dalam tafsir yang saya buat main ni, mungkin dia jadi panjang lah. Kalau nak terjemah kemudian ringkas, memang dia tak ambil masa lama mana. Baik, kita terus. Wajahadu. Apa maksud wajahadu? Mereka mendustakan, mereka menolak, mereka ingkar biha, mendustakannya. Mendustakannya ni apa benda ni? Sebelum ni disebut mukjizat. Jadi cerita minggu lepas cerita pasal Nabi Musa. Kemudian mukjizat Nabi Musa. Tapi mereka tak mau percaya. Mereka ingkar terhadap mukjizat Musa. Walaupun dalam hati kecil memang mereka takjub dan mereka percaya. Tapi disebabkan kerana hati gelap dan penuh dengan dosa hitam sehingga tak nampak jalan hidayah. Wastaiqanatha. Wastaiqanatha. Ah, waktu kata wastaiqanat dan mereka meyakini mukjizat tersebut. Tu yang kata tu hati kecil depa memang tahu ini adalah mukjizat. Siapa-siapa pun tak boleh buat macam ni. Tapi yang dizahirkan adalah keingkaran, tak mau terima. Macam orang Yahudi sama. Bila Rasulullah bawa risalah Islam, depa tahu dah betul, betul depa tahu. Depa tahu yang betul yang benar, tapi depa sembunyikan kebenaran, depa ambil kebatilan dan depa zahirkan kebatilan, depa tak mau terima. Itu maknanya orang yang ego, orang yang sombong dengan kebenaran. Depa tak mau terima kebenaran walaupun depa tahu itu benar. Depa tahu yang ini salah, tapi dia tak mau ambil yang benar, depa tetap ambil yang salah. Kerana kekufuran dan gelap hati depa, tak mau terima lah sebarang nasihat dan sebagainya. Zulmau wa uluwa. Zulmau wa uluwa maknanya depa bersikap zalim, menyombongkan diri. Wa uluwa, dia rasa depa hebat. Tu masalah. Bila kita rasa kita ni hebat, payah kita nak terima pandangan pada orang. Kita kata kita betul saja, kita saja yang betul. Dia jadi macam tu. Jadi dia tak mau menerima kebenaran. Itu maksud sombong. Maksud sombong bukan maksud orang tak mau sembang kita, kata kita kata dia sombong. Bukan maksud dia begitu. Maksudnya sombong tu ialah dia tak mau menerima kebenaran. Walaupun nampak gaya dia tak sombong, daripada sudut istilah kita kata dia ramah, dia rajin sembang orang, pergi sana, pergi sini, bagus. Tapi kadang-kadang bila main kebenaran ataupun main satu benda yang menegur dia, apa yang dia buat dia tak mau terima, itu nama sombong. Dia menolak kebenaran, dia mempelekehkan, mempelecehkan, memperkecilkan apa nama kebenaran yang datang kepada dia. Walaupun dalam hati kecilnya dia mengakuinya. Jadi biasanya orang yang bersifat macam ni, orang yang ada kelebihan, mungkin daripada sudut harta benda, kelebihan berparas, mungkin kelebihan macam-macam, tak kira apa-apa jenis saja kelebihan. Ilmu pun lebih kan, ilmu dia tinggi. Jadi bila orang yang agak-agak yang lebih kurang, lebih ilmu pada dia, tegur dia walaupun salah, dia tak mahu nak terima. Payah. Jadi tu salah satulah ya. Sama lah juga macam keadaan Nabi Musa AS. Siapa dia ni? Nabi Musa ni siapa? Nak dakwah kami, nak asruh kami ikut dia, hang tu siapa? Macam tu lah keadaannya. Tapi ni menteri-menteri, orang yang kaya-kaya pun ikut ramai, takkan nak ikut hang. Hang siapa dia, tak ada apa pun hang ni. Macam tu lah kata apa nama waktu zaman, kalau zaman Nabi Musa. Sama lah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tahu Nabi Muhammad tak pernah bohong, Nabi Muhammad tak pernah buat apa nama yang kita kata menjengkelkan, menjanggalkan
Tapi tentak mereka tak mau terima kerusulan Nabi, tak mau beriman dengan Nabi kita SAW. Kau musyrikin. Macam tu juga Yahudi. Macam payah, bahaya. Bahaya kalau musyrik ketiga. Awal-awal sekali sifat iblis yang dia dilempak keluar daripada syurga sebab ni lah. Sebab dia berasa dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku nak tunjuk tabiat hormat kat dia pula? Kenapa aku nak hormat kat dia? Patutnya dia kena hormat kat aku. Wah, mana boleh macam tu. Jadi dengan sebab itu Allah Taala memurkai apa nama iblis. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Fanzur, maka perhatikanlah. Perhati bagi baik. Perhati fanzur ni maksudnya tengok dengan kita renung dalam-dalam. Kaifa, bagaimana kana aqibatu, adalah akibatnya kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi nanti kita boleh tengok dan kita perhati macam mana akibat orang-orang yang membuat kerosakan, yang membuat bencana. Jadi zaman Nabi Musa kita tengok macam mana yang berlaku pada kepada Fir'aun dan juga tentera dia, kan? Kaum Hud, apa yang berlaku kepada kaumnya? Kaum Nabi Lut, apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut, kan? Diterbalikkan, atas pipi ke bawah, kemudian jadilah juga apa nama ni, laut mati dan lain-lain lagi. Allah Ta'ala dah tunjuk macam mana akibat orang yang mendustakan Rasul, yang membuat kebinasaan dan kerosakan di atas muka bumi. Okey, itu selesai. Bagi kita ni, kita ambil iktibar lah. Lepas tu kita diminta untuk kita membaca Al-Quran dan juga kita memperhatikan apa mesej yang Al-Quran nak kita ambil perhatian dan pengajaran daripadanya. Baik, kita terus ke ayat yang ke-15. Walaqad ataina. Dan sesungguhnya ataina, kami telah kami telah memberikan Daud kepada Daud, kepada Nabi Sulaiman. Dua orang. Siapa disebut dua orang sini? Nabi Daud dan Sulaiman ni anak panak. Nabi Daud pak, Sulaiman, Nabi Sulaiman anak. Jadi Nabi Sulaiman anak kepada Nabi Daud. Nabi Daud adalah pak kepada Nabi Sulaiman. Depa dua tu adalah anak dan pak. Macam mana? Mati dah kali ulang. Ilma, ilmu. Maknanya Allah Ta'ala memberikan kepada mereka berdua itu ilmu. Memang para Nabi, mereka ni diberikan ilmu dan hikmah dan macam-macam yang Allah Ta'ala berikan, kurniakan kepada mereka. Yang penting sekali adalah ilmu. Ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ilmu dan sebagainya lah. Kemudian waqala, dan depa dua berkata. Depa ni siapa ni? Nabi Daud dan Sulaiman berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maknanya bila apa Allah Taala berikan kepada kita, apa-apa sahaja daripada nikmat kurniaannya, ilmu, harta benda dan sebagainya, maka apa yang patut kita kata? Alhamdulillah. Barulah cari tak jumpa lagi muka surat berapa, 378 dia dah tu kau duk bincang apa? 378 wajahadu biha, nampak tu atas belah kiri atas. Baik, segala puji bagi Allah alladhi, yang faddalana, yang menjadikan, yang memberikan kurniaan kepada kami, yang memberikan kurniaan kepada kami. Apa dia tu? Kurniaan kepada dua orang ni adalah kenabian. Bukan semua orang dapat. Lah ni dah tertutup. Tak ada siapa dah yang boleh mengaku jadi nabi. Apatah lagi jadi Tuhan. Tuhan dah mati dah. Tuhan Harun mati ya. Tuhan apa, Ayah Bin lah, Tuhan Langit. Aduh, jahanam ke tak? Macam mana Tuhan?
tu pun ada pengikut juga. Faddana ala kathirin, yang memberikan kelebihan kepada kami. Kelebihan yang dimasukkan di sini disebut dalam tafsir kelebihan ilmu, kenabian, kitab. Apa nama ni, di sini disebut lagi menguasai bangsa syaitan dan jin. Jin dan syaitan pun takut kat depa untuk memperhambakan mereka. Kan nama Nabi Sulaiman tu, dia ada kelebihan untuk menguasai bangsa jin. Jin mengikut arahan Nabi Sulaiman. Lani ada tak? Lani ada. Setengah-setengah bomo dia guna jin. Dia guna jin untuk dia rawat orang. Boleh ke tak? Dan kurnia itu melebihi hamba-hambanya yang mukmin yang tidak pernah diberikan seperti mereka. Ala kathirin min ibadihil mu'minin. Jadi dalam keadaan orang yang beriman, Allah Ta'ala pilih pula di kalangan orang yang beriman, mereka yang diberikan kenabian. Yang disebutkan di sini ialah Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Anak dan pak juga Nabi. Selain daripada dua orang Nabi ini yang pak dan anak jadi Nabi, ialah Nabi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, anaknya dua orang Nabi. Kan lepas tu Nabi Ishaq sendiri anaknya adalah Nabi Yaqub. Yang tu keturunan lah daripada zaman Nabi Ibrahim, keturunan sampai Nabi Muhammad, semuanya dia daripada keturunan Nabi Ibrahim. Dan sebagainya lah kan. Kemudian kita sambung lagi. Wa waritha Sulaiman Daud. Nabi Sulaiman telah menerima pusaka daripada Nabi Daud. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Mewarisi apa ni? Mewarisi dari bapaknya tiga perkara yang disebut dalam tafsir. Iaitu satu, kenabian. Jadi Nabi Sulaiman pun Nabi, Nabi Daud pun juga Nabi. Yang kedua, Nabi Sulaiman dimewarisi dari bapaknya Nabi Daud kerajaan. Kerajaan. Jadi Nabi Daud adalah raja selepas Talut. Nanti ada cerita Talut. Dalam surah Al-Baqarah ada cerita Talut. Dia ada Jalut, dia ada Talut. Jadi perang Talut dengan Jalut. Talut ni orang baik, dapat bunuh Jalut. Siapa yang bunuh Jalut? Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman diangkat untuk menjadi raja, kawin dengan anak Talut. Itu dah sebagainya lah, itu dalam cerita dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, akhir juzuk dua lah, lebih kurang macam tu lah. Yang ketiga, Nabi Sulaiman juga mewarisi daripada Nabi Daud ilmu pengetahuan. Jadi pak biasalah sebenarnya kan, pak mengajar anak ilmu dan sebagainya. Jadi anak tu dapat ilmu daripada pak dia. Ulama dulu ramai macam ni. Anak tu tak pergi mengaji mana, mengaji dengan pak eh. Kita payah kena hantar sekolah. Duduk di rumah, mak pak pening. Pening dengan anak. Aduh, letih. Bila pun kalau nak buka COVID-19, sungguh mak pak pening, cikgu pun pening. Kalau pergi hospital, antara banyak yang stres pergi ruang rawatan sekretari tu, apa nama psikologi rumah tu, cikgu-cikgu nak ya. Tu dia pun hentam cikgu-cikgu ke. Kan, istiqo tengok no. Cikgu Zaid, Ustaz Zaid, Sir Zaid, dia semua boleh jadi. Macam tu lah, kita ada rumah lagu tu lah. Saya jadi guru bahasa Inggeris, saya lagi jadi ustaz, saya lagi jadi cikgu. Siapa lagi nak ajar? Sekolah tak apa lah, ada cikgu geografi, ada cikgu sains, ada cikgu bahasa Inggeris, cikgu, ada rumah kita. Cikgu memanglah ada, online kan, takat mana boleh-boleh online. Cikgu boleh pompang, bagi video lah apa semua. Budak dah, boleh nak tak jadi.
itulah cerita dia. Tapi memerlukan juga mak dan pak, mak dan ayah juga. Jadi kita nak buat elok dulu pun ada kutulah. Sekat mana yang kita boleh lah kan? Oh, bukan senang kita nak disiplin di rumah. Tapi itu yang berlaku zaman-zaman dulu ni. Kebanyakannya anak-anak dia mengaji kat pak, para ulama dulu. Pak alim, anak pun alim. Bukanlah semua ada juga kan? Anak tak boleh mewarisi pak. Macam kita kata pondok-pondok yang ada di Kedah lah khususnya. Bila pondok tu tok guru meninggal, anak tak boleh ganti. Mati macam tu kan? Kadang-kadang ada anak tu, ada juga anak macam apa nama mengaji macam pak dia mengaji dulu ni, mengaji juga ke pak, tapi tak boleh pergi macam pak dia. Tak boleh juga lagu tu kan? Tapi kalau kata anak tu lebih daripada pak, tak apalah. Kadang-kadang anak tak minat kot tu. Macam-macam yang kita boleh yang ni. Jadi Nabi Sulaiman dimawarisi Nabi Daud alaihi salam. Wa qala ya ayuhan nas. Wa qala, dan dia berkata. Wa qala, Nabi Sulaiman kata, ya ayuhan nasu, wahai manusia. Okey. Wahai manusia, ulinna, ajarkan kami. Kami telah diajar. Hai sekalian manusia, kami telah diajar percakapan burung-burung. Kelebihan Nabi Sulaiman, dia boleh bercakap bahasa burung. Dan dia faham burung itu nak kata apa. Kita boleh tak? Ada tak di sini? Faham? Burung boleh cakap. Boleh faham cakap kita. Boleh cakap, boleh faham cakap kita. Kita pun boleh faham cakap dia. Ni faham sungguh ni. Banyak boleh menyembang dengan burung. Macam duk sembang dengan manusia. Baik. Mantiqat tayri wa utina. Tapi kalau kita tengok burung, kemarin saya duk tengok dalam YouTube punya apa nama, bird song, apa orang ima, kicauan burung. Dia bersiup dan di burung di hutan lah, ada berapa ribu jenis spesies burung yang macam-macam, dan setiap burung tu bunyi dia lain-lain. Itu yang hebat pemburu-pemburu, bunyi, dengar bunyi ni, ini bunyi burung ni. Ada burung ni. Bila ada burung ni, adalah binatang-binatang ayam macam ni. Oh, hebat. Dia betul lah. Kadang-kadang tengok tapak pun dia pun boleh nampak dah. Kadang-kadang dia pun tengok pokok-pokok yang ada di hutan tu, dia masuk hutan tengok pokok. Ni pokok ni, nampak gayanya di sini akan ada banyak binatang yang jenis ni. Macam tu. Cekap. Kita tak tahu masuk hutan kan, bengong lagu tu. Nak tunggu rimau mai. Jadi di dalam hutan ni pun kaya dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak binatang lagi yang kita tak pernah tengok. Ada banyak tumbuh-tumbuhan yang kita tak pernah tengok. Ada yang kadang-kadang nampak macam ada kat sebelah rumah kita, tapi bukan dia, dan sebagainya. Wa utina min kulli syai', dan kami memberikan kepada, dan kami diberikan macam-macam semua jenis. Diberikan segala sesuatu. Inna hadha, sesungguhnya inilah, lahuwal fadl mubin, adalah kurniaan yang sangat jelas dan nyata. Betul-betul nampak kehebatan kurniaan Allah SWT. Bukan sikit-sikit, lebih daripada puas hati. Baik, kata Qatadah, Nabi Sulaiman mewarisi kenabian kerana kerajaan dan ilmu pengetahuan, dan dikurniakan kepada dia seperti yang dikurniakan Nabi Daud. Macam mana Nabi Daud dapat, Nabi Sulaiman pun dapat macam Nabi Daud. Ditambah lagi dengan kekuasaannya dapat memerintah angin. Tapi Nabi Sulaiman lebih luas, pasal dia boleh
memerintahkan ataupun menguasai, mengawal angin, memerintahkan angin. Begitu juga berkuasa memerintah bangsa jin dan juga bangsa syaitan. Tu dia, syaitan pun tak boleh nak tunduk. Hebat, hebat. Jadi sebab tu binaan zaman Nabi Sulaiman, jin yang dia buat. Jin yang dia buat. Zaman kita, orang tua-tua dulu pun ada. Depa belah jin. Jin tu tolong motong getah. Baru pi sat habis dah. Ataupun tak ada nak pi. Pi sat patah balik. Habis dah. Getah. Angkat balak. Jadi macam-macam hak berlaku dulu. Lepas tu yang masalahnya dia transfer, dia waris pula kepada kawan, kepada anak-anak cucu sampailah ni dah. Jadilah apa nama, harta pusaka jin. Jin jadi harta pusaka. Kalau kata benda pun tak apa lah, tapi contohnya masuk ke yang tu, yang tu yang jadi masalah pada kita ini. Jadi itu soalan dia, boleh lah kita ni berkawan dengan jin ataupun kita guna jin khidmat dia. Itu persoalan yang saya malas nak jawab. Pasal kalau jawab panjang punya cerita juga ni. Jadi pergi dulu. Ni maknanya nak abang, Nabi Sulaiman ni dia menguasai jin, menguasai angin. Antara yang boleh menguasai angin juga ialah P. Ramlee. Tapi dalam filem Pendekar Bujang Lapuk saja. Filem lain tak boleh. Pasal dalam tu dia dapat tikar terbang. Zam-zam ala kazam, aku nak pi ke negeri pasir dua butir. Sampai. Tu boleh kosong yang ini. Yang tu mohon lah. Baik, malahan Nabi Sulaiman AS lebih luas kerajaannya dari kerajaan yang diperintah oleh Nabi Daud AS. Jadi orang yang paling besar, paling besar dia punya tanah jajahan, negara, tempat yang dia kuasai, yang dia apa nama perintah adalah Nabi Sulaiman. Tak ada yang lebih besar daripada Nabi Sulaiman. Mana ada? Kalau kita pun boleh perintah manusia lah. Ini jin pun jadi dia punya rakyat dia, jadi orang suruhan dia. Nanti akan ada cerita tentang macam mana jin Ifrit nak angkat istana Ratu Balqis. Bila benda tahu nak ada ni. Sebelah tu. Malah ni memang tak sampai lah. Baik, dan Nabi Sulaiman lebih bijak mengadili perbicaraan. Daripada kemasyhuran, kehebatan, lebih lagi menonjol Nabi Sulaiman alaihissalam. Cuma satu kelebihan yang saya tak biasa dengar lagi, mungkin ada satu lagi ni dia kita jumpa, yang ada pada Nabi Daud tetapi tidak disebut pun pada yang ada Nabi Sulaiman, iaitu Nabi Daud dia boleh melembutkan besi dengan tangan kosong saja. Tak payah nak kena celup, kena bakar api, macam-macam proseskan nak bagi lembut dah. Dia guna tangan saja, macam kita kata apa nama, gintil pada apa dah? Gelintir tanah liat. Besi dia buat macam tu. Bukan tanah liat, besi tu dia gelintir sampai menjadi apa yang dia nak jadi, bagi jadi baju besi dan sebagainya. Ada orang macam tu syok lah. Baik, kita tengok lagi. Malahan akan tetapi Nabi Daud AS lebih kuat beribadat. Tapi dalam sunnah ibadat, Nabi Sulaiman kalah dengan Nabi Daud. Yalah, Nabi Sulaiman bila kerajaan dia besar, dia lebih sibuk dengan pemerintahan kerajaan. Yalah, urusan sini dan sebagainya. Dah besar, dia betul lah kita. Bila dah harta banyak, bendang bergelung-gelung, tanah pun berekat-ekat, apa nama, harta benda pun macam-macam di bank tu, lain pada duit orang, semua duit kita. Semua duit kita. Jadi kita duk kalut dengan kita punya benda-benda hak yang kita nak urus lah. Samalah dengan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud lebih kuat ibadat daripada Nabi Sulaiman AS. Tapi apa yang Nabi Sulaiman buat pun ada juga satu ibadat. Ini
dan lebih banyak bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang dikurniakan kepadanya. Baik. Wah, banyak ada perbezaan sikit-sikit lagu tu lah. Mana ada orang semua perfect? Tak ada. Semua yang ada di depan kita, di depan saya dan yang berada di depan tuan-tuan, perempuan sebenarnya, saya pun ada lemah, ada kurang. Ada lebih, ada yang kurang. Amin. وقال يا أيها الناس يا بسم الله لما perkatakan tentang nikmat Allah Taala. Oi, panjang ni kalau ikut dia punya huraian ni, pakai habis tahun ni ya berat. Sampai 16 ya. Saya ingat sampai 16 ya. Kita baca sampai 18. Saya nak baca yang ni macam syok juga ni, kita baca. Kita baca tafsir dia. Dan memperlihatkannya kepada orang ramai akan nikmat-nikmat tersebut. Jadi Nabi Sulaiman dia tunjuk nikmat-nikmat yang dia dapat kepada orang ramai. Tunjuk tu bukan atas dasar nak harap kata dia hebat, dia banyak harta, tapi dia nak menunjukkan inilah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhanku maka fahadis, cerita ke orang. Tapi bukan cerita tu untuk nak bagi besar diri kita, tapi cerita tu untuk kita membesarkan Allah SWT. Bagi orang ingat Allah Ta'ala, inilah nikmat Allah Ta'ala kepada saya. Bukan dasar-dasar apa nama kita duduk syok sendiri tanpa kita kaitkan dengan Allah SWT apa yang kita ada. Serta mengingatkan mereka betapa Allah telah memuliakannya, iaitu berkatanya, wahai sekalian manusia, sungguhnya Tuhanku telah memudahkan bagiku untuk memahami percakapan burung-burung. Ada apa yang diketahui oleh burung-burung itu ketika ia berbunyi dan berkicau, aku pun tahu. Cici, tu tahu dah nak kata apa. Macam tu. Kita duduk syok dengan bunyi ya, burung berkicau, tapi kita pun tak faham dia kata apa. Dan aku telah diberi oleh Allah daya pemahaman yang baik. Itu sebab tu ada doa yang kita boleh baca, fafahamnaha Sulaiman. Ada lah kita dengar doa tu, nak bagi cerdik, nak bagi mudah faham, fafahamnaha Sulaiman. Tapi ada orang berbual nama anak, fafahamnaha Sulaiman. Entah bila. Wah, nampak macam sedap kan. Aku telah diberi oleh Allah Ta'ala daya pemahaman yang baik, sehingga jelas olehku apa sahaja yang diisyaratkan kepada aku. Maknanya apa sahaja yang main lintah kat dia, syarat-syarat, dia boleh faham siap, cepat faham. Kita duk main mengaji 10 kali duk cerita tu tak faham-faham lagi. Aduh, kata. Sehingga jelas olehku, maka ini adalah merupakan suatu kelebihan dan nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab bin Akhbar ni adalah salah seorang yang asalnya dia adalah pendeta Yahudi. Pendeta Ahlul Kitab. Dia adalah Ahlul Kitab masuk Islam. Nabi Sulaiman SAW telah mendengar beberapa banyak burung berbunyi yang tidak difaham maksudnya oleh orang ramai ketika itu. Nabi Sulaiman tanya kat burung. Tanya kat mereka, orang-orang yang ramai, orang ramai. Tahukah hampa apa yang dikatakan oleh burung-burung tu? Depa jawab, kami mana tahu. Lalu Nabi Sulaiman terang satu-satu percakapan ke semua burung-burung tersebut. Nabi Sulaiman boleh cerita satu-satu apa yang dibincangkan oleh burung-burung. Depa pun ada forum, depa pun orang tempat kita pergi membawa kita lah. Membawa semua-semua depa. Mengikut cerita, ada 16 ekor burung dan binatang pada waktu itu yang telah berbunyi. Itu dia, tiap waktu ke 16. Dia sebut sini satu-satu, kita cerita sekarang kan. Ini daripada Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab bin Akhbar ni, dia asalnya adalah pendeta Yahudi Ahlul Kitab. Maka mungkin adalah cerita-cerita yang dia dapat. Maknanya Israfiliyat. Israfiliyat, makna kita kena tapih dulu, kita kena tengok dulu. Yang sesuai tak apa, kita boleh dengar. Dan yang sesuai, yang tak berlawanan dengan syariat Nabi kita Muhammad, tu boleh kita terima. Ada yang boleh kita terima, ada yang kita kena tolak. Kalau Israfiliyat, ada yang tak terima ataupun tak terima sama banyak. Banyak antara dua. Macam tu. Ada yang kita boleh terima tu apabila dia memang berbetulan dengan apa yang Nabi sebut.
Burung merpati burung terkukur, lawanlah untuk mati, bangunkan untuk roboh. Apa benda yang kata ni? Itu burung terkukur kata. Burung merpati hutan kata, alangkah baiknya kalau makhluk tidak diciptakan. Pasal dia kata mungkin bila makhluk diciptakan banyak kerosakan yang dilakukan. Tiga, burung merak menyatakan, bagaimana engkau berhutang, begitulah engkau membayar. Takut macam mana hamayak hutang tu bayar. Hamayak punya tu lah. Ni berhutang tak bayar-bayar. Maksudnya berhutang manis. Apa orang kata? Manis lembut lidah dari tulang. Tak lembu tu dah. Bagaimana tebu di bibir. Ya Allah. Masya Allah. Tapi bila dah boleh hutang, boleh dah duit, hilang. Tak tahu di mana. Ini burung merak kata. Empat, burung pelatuk. Siapa tidak kasihan, tidak dikasihani. Siapa kita tak ada rasa kasih sayang, maka kita pun tidak akan dikasih sayang. Yang ni cerita individu. Banyaknya kasih sayang yang ada dalam diri dia, hati dia kan. Sayang, ya Allah, Allah sayang kita kan. Kalau gitu kan. Hidup kita ni ialah untuk menyayangi Allah. Allah Ta'ala sayang kita sebab Allah Ta'ala bagi banyak pada kita nikmat-nikmat. Orang tu Nabi, apa nama, habit dia. Maka jika dia orang yang macam tu, akan banyak orang yang sayang dia. Dan memang kita tengok banyak orang yang sayang, beri sokongan dan sebagainya kan. Kemudian burung alak-alak menyatakan, saya pun tahu burung alak-alak ni burung puak tau. Minta ampunlah kepada Tuhanmu, wahai orang-orang yang berdosa. Itu lah. Ada tak mereka duk membawang umpat? Tak ada. Semua dia cerita pasal hakikat-hakikat tentang kehidupan. Suruh kita apa nama, melakukan kebaikan. Ni minta ampun, suruh kita ampun. Tapi kita tak faham. Kan ayah berkokok pagi-pagi tu, duk gerak kita mangkir, mangkir subuh. Kita duk entam juga Lena. Lawan dengan ayah berkokok pula. Jangan kan. Baik Alim pula. Apa nama dengan batu ke apa. 6. Burung toy-toy. Saya macam tu burung apa ni. Kena tengok balik, check balik dalam kitab. Mungkin dia punya Arab dia tu, teks Arab. Mungkin kita boleh tahu. Semua yang hidup akan mati, dan tiap-tiap yang baru akan lapuk. Baru utara mana pun besok dia hilang kan. Yang hidup kok mana pun nanti dia akan mati. 7. Burung layang-layang kata, hururkanlah kebaikan, kamu akan dapati balasan. Bila kita melakukan kebaikan, akan kita dibalas dengan kebaikan. Jangan takut. Lakin, yakin. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan mereka orang yang melakukan kebaikan. 8. Burung merpati menyatakan, tadi merpati hutan. Ini merpati lah. Maka maha suci Tuhanku yang maha tinggi sepenuh langitnya dan bumi. Maknanya binatang-binatang ni dijadikan sebenarnya baik pada kita, sebab dalam setiap masa mereka sentiasa berzikir, beribadah, cara mereka lah kan. Kicauan burung tu bukan mereka saja-saja bunyi menyembang sama-sama mereka mengumpat ke gosip ke tak, tapi mereka zikrullah. 9. Burung balam menyatakan, maha suci Tuhanku yang bersifat kekal. Macam tak pasal Tuhan. 10. Burung gagak kata, doakan celaka kepada burung isyar. Apa pula ini? Burung gagak ni pun pelik. Burung gagak. Burung gagak ni pun ada cerita tentang burung gagak ni. Apalah. Burung gagak doakan celaka kepada burung isyar. Apa cerita ni? Wallahu a'lam bissawab. 11. Burung helang Raja Wali menyatakan, segala sesuatu akan binasa kecuali zat Allah. Al-Quran apa ayat dia? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. 12. Burung qutah, burung tu sebesar merpati kata, siapa diam selamat. Orang yang pendiam ni sebenarnya dia dah selamat dah. Pasal ramai orang dia buka mulut, dia bercakap, dan banyak orang tergelincir dengan percakapan dia dan menyakitkan hati orang dan sebagainya. Jadi kita hati-hati. Bukan tak boleh cakap, tapi kita pastikan apa yang keluar daripada perkataan ataupun mulut kita adalah perkara yang baik-baik. 13. Burung kakak tua kata, celakalah bagi orang jadikan dunia ini kepentingannya. Maknanya dunia tu lebih penting bagi daripada akhirat. Akhirat tak boleh peduli pun.
14. Kata jantan kata, Maha suci Tuhanku, sesuci-sucinya. Ha, jadi hak tina kata apa pula tu? Tak apa pun ni. Wallah. 15. Burung helang kata, Maha suci Tuhanku dengan kepujiannya. Masya-Allah. 16. Kata ada, kata betina kata, Maha suci Tuhan yang disebut oleh setiap lidah. Masya-Allah. Demikian disebut dalam tafsir Khazin. Disebut dalam tafsir Khazin. Jadi inilah kot, panjang dia punya huraian dia. Tapi cukuplah cukup dekat ini. Kita tengok kok ada apa-apa lagi yang disebut di sini. Dia cerita sikit, dia cerita sikit pasal sain. Banyak ahli sain dia mengkaji binatang-binatang ni dan dia dapat banyak benda. Di antara binatang sama-sama dia ada komunikasi yang khusus oleh dia buat. Kadang-kadang dia bunyi itu apa ke kawan? Antara yang bijak, kera-kera bijak. Tapi itu dia bijak dia merosak hati benda orang. Tak jadi. Kan? Depa kata baru dia sembang dengan kawan, depa ada kebun. Kebun nenek ke apa lah tu, kebun apa lah. Jadi macam mana nak hindar apa nama kera daripada mai dia buat rosak, jadi dia belanjin. Belanjin sekok. Kalau belanjin sekok dia bermain begitu lah. Dia pi kok nu, anjing nu pun pilih gar kok nu. Ni hak yang geng satu gini mai kok ni. Ha tu cerita. Dia kata. Jadi kalau kena ada dua ekor. Jadi dia pilih lari sana, hak sekok ni pilih lari sini pula kan. Macam tu yang kawan-kawan saya cerita lah. Baik. Jadi dah banyak sebenarnya kajian sains tentang apa bahasa burung, bahasa binatang-binatang, cuma tak ada yang betul-betul lagi boleh mengetahui sebiji-sebiji. Itu maksudnya aduh sakit. Tak ada sebiji-sebiji tak ada dulu kan. Payah. Kalau ada pun dia hanya sekadar macam agak-agak kadang-kadang tu kan. Bunyi dia aku nak bisa nak. Tak ada kajian tu. Macam burung boh dia pun kita tak. Kita pun dah kita tak apa nama lembu kambing pun kadang-kadang kita pun dah tak boleh. Baik, wallahu alam, itu kita cerita pasal Nabi Sulaiman. Insya-Allah akan bersambung lagi minggu hadapan. Insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna minal imama wa minar rawabil wa rahmah. Allahumma zakkina minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.